70 kilo. Ada ya, panen satu gedung. Satu gedung. Ada yang 1 kilo sampai ke ada yang 70. Ya, yang satu gedung. Tujuannya ekspornya kemana saja, Pak? Ikhtiar kita sekarang dari BE kan dari Cina ya, Tiongkok ya. Tiongkok. Tiongkok ya. Masa panennya sendiri berapa kali dalam sebulan? Tergantung tensinya, tergantung kita maunya seperti apa. Kalau misalnya sekarang karena gedung kita biasanya kan 3 lantai, Pak. 1, 2, 3 kan. Jadi biasanya 1 lantai itu ahul sunnah lah. Di 25 hektar itu. Sehingga ini harapan kita untuk memenuhi kebutuhan. Satu, untuk kita memenuhi pasar ekspor yang kalau membentuk ekspor sarang burung walet yang sudah bersih. Yang kedua, untuk memenuhi kita olah di daerah sendiri untuk memenuhi konsumsi dalam negeri lah. Jangan sampai masa kita harus kirim semua sementara kita tidak konsumsi. Makanya kita buat supaya semua masyarakat semua level bisa menikmati. Ada yang 5 gram yang tadi itu kan, ada yang pakai 10 gram, sedikit-sedikit lah, tapi kan artinya kita menikmati sekarang. Dulu kita tidak kenal sarang burung walet, dengar saja, tapi tidak pernah menikmati, karena khasiatnya sangat luar biasa.